Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Wen channel pengaritan yo. Channel peternak tradisional iki bos, ternak wong desa Klutuk lah. Pada kesempatan sore hari iki bos, ini masih apa itu namanya mengintili ndoro saya ini. Nah, ini keliling-keliling menuju ke kandang-kandang peternak di sini. Nah, ini baru mendapatkan tugas untuk pelayanan ke masyarakat. Nah, ini untuk kali ini khusus untuk kambing bos. Nah, ini mau mengasih pemberian, yaitu yang namanya vitamin ke kambing, vitamin B kompleks. Nah, bosnya ini sudah menyubliskan suntikannya, ini mengasih vitamin B kompleks. Tapi sebelumnya itu ya bos ya, saya doakan dulu semoga anda-anda semua dalam keadaan sehat walafiat, nggak kekurangan sesuatu apapun, sehingga bisa beraktivitas seperti biasa yo, dan selalu mendapatkan rezeki yang banyak, barokah melimpah, turah-turah. Nah, sedungone ngono piye bos. Jadi kandang sini ini pada kali ini dikasih makan kambingnya, yaitu dengan daun kelor seperti ini ya bos ya. Ini dikasih daun kelor. Ini kalau yang belum biasa, kambingnya dikasih daun kelor ini harus dilayukan dulu bos, biar tidak terjadi masalah di belakangnya. Nah, ini yang satunya masih persiapan memasang kaos tangan yo, biar aman terkendali. Nah, ini yang kecil ini kena gudikan bos. Ini sebelumnya disuntik B kompleks dulu ya. Nah, setelah itu langsung disuntik gatalnya, sama langsung nih kalau yang gatal langsung Pak dokter ya, ini Mas Agus. Terus bos, nah ini kita kegiatannya hari ini keliling-keliling pelayanan ke masyarakat terus sampai selesai, dan nanti ganti aktivitas yang lainnya. Ini nanti bisa satu hari sendiri sih bos, ini akeh kabeh kandangnya, dari kandang satu ke kandang yang lainnya. Nah, yang satunya ini khusus bagiannya kelitok itu bos, ganti kandang, ganti sendiri. Nah, infonya seperti itu ya bos ya. Ini baru kegiatan mengintili atau mengikuti ndoro saya mengasih pelayanan ke masyarakat. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.